Menurut Bupati Tangerang Zaki Iskandar, pengunduran diri Direktur Utama Pasar Niaga Ketara Harja merupakan bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik. Zaki menerima kondisi itu dan sudah mempersiapkan pelaksana tugas sebagai gantinya. Berikut keterangan Zaki Iskandar kepada wartawan. Sekali lagi kami menyesalkan apa yang terjadi, ya, kejadian dari mantan Direktur Utama PD Pasar, dan kami sudah menerima, sudah menerbitkan SK untuk pengunduran dirinya, bahkan sudah menerbitkan SK PLT sebagai pengganti pelaksana tugas dari Dirut PD Pasar Kabupaten Tangerang, NKR. Ini pembelajaran buat seluruh aparatur sipil negara maupun direksi BUMD dan juga para pegawai BUMD untuk mari kita bijak menggunakan media sosial. Herman Arif, Kabupaten Tangerang, melaporkan untuk CTV Network.